Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya nabiyul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam amma ba'du la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. Tumma ila hadratil imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari. Al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma ila hadratil imam al-Khadid Abi Muhammad Abdullah Sa'd ibn Sa'id bin Abi Jamrah al-Azadi al-Andalusi. Al-Fatiha. Ghairil maghdubi alaihim. Thumma ila jami' mu'allib al-kutubi wa syarikiha wa musannifiha wa ila jami' man ajazana ila al-muntaha. Shaykhu lillahi lahum al-Fatiha. Ya kana wa ila hadratina baina wa ummahatina wa sadina jaddatina wa usulina wa furuina wa lil hadirin fi majlisina hadha. Al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Abu Hurairah, qala nabiyyu, bersabda siapa nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu, tidak akan datang apa as-sa'atu, hari kiamat.
kiamat. Hatta hingga yukbatul ilmu, yukbatul dicabutnya al ilmu, ilmu watak suro, dan semakin banyak azzalazilu, gempa bumi. Bayata koroba, dan semakin dekatnya azzamanu, zaman. Watal harol fitanu, watal haro, dan semakin merajalela abal fitanu, fitnah. Watak suro, dan semakin banyak wayak suro, wayak suro, dan semakin banyak apa alharju, huru hara. Wahuwa, dan banyak al-qadlu, peperangan. Hatta hingga yaksuro, semakin banyak fikumul mala, fikumu, fikum, kalian memiliki, kalian memiliki al-mala, harta benda. Baya fido, sampai melimpah ruah.
Jadi Nabi menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi sendiri tidak bisa memastikan kapan kiamat itu, hanya saja Nabi diberi tanda-tanda oleh Allah kapan datangnya kiamat. Jadi termasuk kita nanti juga akan bisa mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Pertama, ini terjadinya hari kiamat mulainya ilmu-ilmunya Allah ini diambil dari para manusia, yaitu mengambilnya adalah ulama-ulama yang alim alama itu mulai diambil satu persatu sampai kita kembali menjadi bodoh lagi. Umat akhirnya bodoh, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Batat surus zalazilu, banyak gempa. Ini satu tahun aja sudah gempa. Di mana-mana sudah banyak gempa. Nah, gempa terus di mana-mana. Ya alhamdulillah, kita tidak pernah merasakan gempa di sini. Ya hanya sekali saya merasakan gempa, ketika bangunan di Braya kita tempati ngaji ini selesai. Tembok ini selesai, terus itu balok gantungnya selesai. Ketika Pak Tukang masih berada di atas itu gempa. Nah, ya posisi sama anak-anak itu di Alfamart Jombo itu etalasenya kropiak gempa. Di balik gempa itu pada diri saya ada hikmah, karena rumah baru selesai. Terus saya naik ke atas, di setiap sudut, setiap sambungan saya ngecek dengan Pak Tukang, alhamdulillah tidak ada yang retak sedikit pun. Nah, itu gempa di mana-mana. Indonesia saja hampir setiap hari ada gempa walaupun tidak besar. Skalanya masih di bawah 2 skala Richter. Hampir tidak terasa. Tapi kalau sudah 5, bangunan-bangunan pasti hancur. Nah, ini tanda-tanda menjelang hari kiamat. Kemudian wayataqarrabaz zaman, semakin dekatnya zaman. Artinya semakin dekatnya zaman itu gini kalau orang Jawa. Setahun rasane sakulan, sakulan rasane seminggu, seminggu rasane sedino, sedino rasane mung sak jam rasane mung sak urupe blarak. Ini yang dimaksud wayataqarrabaz zamanu. Itu kalau pengertian orang Jawa seperti itu. Karena saya membaca di kitab Fafirru ilallah wayataqarrabaz zaman, itu dijelaskan dengan pengertian yang sehari-hari dipahami oleh orang Jawa, sama seperti perasaan kita satu tahun itu rasanya seperti satu bulan. Padahal kemarin baru ngaji kita tafsir Yasin belum khatam, rasanya tiba-tiba sudah Ramadan lagi. Ini Ramadan tiba-tiba sudah dapat berapa? 18, ya tidak terasa 18. 18 ngaji masih hadis 60. Gak terasa, waktunya cepat, ngajinya lama. Wakat harul fitanu, dan fitnah merajalela. Baik fitnah yang terang-terangan di hadapan orangnya, juga fitnah sekarang luar biasa di media sosial. Itu terjadi fitnah di mana-mana. Nah, dalam penjelasannya, di dalam fitnah-fitnah ini ternyata banyak keluarga yang memfitnah keluarga yang lain. Contoh, jenengan melihat orang, ya,
orang itu punya saudara kandung, saudara kandungnya punya anak, ya artinya kan ponakan. Ketika ponakannya hidupnya lebih sukses dari orang itu tidak suka. Terus orang itu menyebarkan fitnah begini-begini. Nah, ini memang tanda-tanda akhir zaman. Kalau jenengan mendapati peristiwa seperti itu, ya tidak usah kaget. Anggap saja itu memang tanda-tanda akhir zaman. Ya. Ponakannya difitnah Pak Dini, difitnah Pak Li, Ibu Dini. Jenengan jangan kaget, itu adalah bagian dari tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Ya, kita menempati posisi akhir zaman. Kiai difitnah santrine, guru difitnah murite, tonggo difitnah tanggane. Makanya kemarin di hadis kan nek tonggo fitnah itu kok tonggo berarti harus amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya fitnah kemana-mana. Kita menjual barang murah difitnah. Kok murah banget sih padahal harganya di sana-sana harganya standarnya segini. Wah, jangan-jangan ini muduyo lho kok rame. Dan itu kan fitnah. Bayar surul harju, jadi banyak huru-hara. Sekarang kan huru-hara banyak, orang demo-demo di mana-mana. Santri demo kiai ini, lucu, mahasiswa demo dosene, murid demo gurune, rakyat demo pemimpine. Antara persatuan dan persatuan, pendekar-pendekar saling berebut kekuasaan, pengaruh, ya, tukaran antar pendekar. Nah, ini namanya wayak surul haraju. Jadi ini huru-hara di mana-mana. Orang dari kampung seberang tukaran karo tonggo desone. Ini kan tanda-tanda hari kiamat. Wa wal qadlu, dan banyak peperangan. Sekarang udah perang, mau perang dunia ketiga. Rusia sekarang perang dengan Ukraina. Kata Rusia kalau ada yang macam-macam bantu Ukraina akan saya ledakkan bombardir. Akhirnya mengancam kalau ada yang kecampur akan terjadi perang dunia ketiga. Makanya ekonomi lesu itu kenapa? Ini orang-orang sambil menahan diri, yang dagang juga gak kulaan banyak-banyak. Karena apa? Menunggu benar gak jadi terjadi perang dunia ketiga. Jadi kan tahu kalau beli motor harus inden 6 bulan setahun. Materialnya motor yang dengan beli itu kebanyakan dari Ukraina. Jadi makanya untuk perusahaan pabrikan Jepang itu mikir-mikir mau memproduksi banyak, karena sebagian material motor ya seperti Vario, Beat dengan itu Scoopy itu sebagian dari sana. Teknologinya sebagian masih dari sana. Sehingga ikat diproduksi akeh, benar terjadi perang dunia benar, akhirnya tidak jadi laku, numpuk. Akhirnya beli Scoopy saja inden 1 tahun. Nah, ini karena apa? Wawal qadlu, dan banyak perang. Di Timur Tengah enggak berhentinya perang, Israel sama Palestina enggak berhentinya perang. Untung negara kita ini kepulauan, jadi menyerang Indonesia itu pikir-pikir. Ya, mau nyerbu ke Kalimantan pikir-pikir, ke Jawa pikir-pikir. Seorang orang di Asia seperti Afghanistan, Pakistan perang terus, nggak ada henti-hentinya. Hatta yaksuro, sehingga semakin banyak fikum kalian memiliki almal, banyak memiliki harta. Gak punya harta itu rasanya hampa hidup ini. Makanya ini perasaan-perasaan itu sama dengan yataqorrabaz zamanu, karena mendekati zaman ini. Kalau enggak punya harta, rasanya hampa. Orang di zaman akhir dihormati karena hartanya, bukan karena kealimannya. Jadi orang terhormat itu bukan karena pendidikannya sarjana. Yang dipandang
adalah hartanya dulu, baru kenal imannya. Alah sarjana S2, doktor S Dawud, nantinya uang tambahan sekarang. Kalau dulu kan enggak, dulu itu ngalim ngaji ya. Walaupun ngaji kemana-mana, jadi mubalek keliling di kampung, satu desa dia keliling, naik sepeda hordok, riek-riek, orang tetap hormat zaman dulu itu ya, tahun 70-80 itu ya. Orang bahayai-bahayai kemana-mana kan yang naiknya sepeda hotel, yang naik blendi cuma bakal jidola. Tapi umatnya tetap menghormati kondisi seperti itu. Rumahnya ulamanya gedek itu gak dipermasalahkan zaman dulu. Sekarang ada ulama rumahnya gedek, jaringan ini sudah langit kok marah, turidis besar. Umat zaman sekarang ya begitu itu. Ini akhir zaman. Semakin banyak di antara kalian yang menimbun harta, nyelengi emas, nyelengi tanah, nyelengi banyak motor gak cukup siji. Bapak ibu ini motor dewi, anak ini motor dewi, putu ini motor dewi. Kalau dulu kan orang itu satu kendaraan ya untuk satu keluarga. Kalau sekarang aja kayak saya gini, setiap kamar ini ada TV-nya. Belum TV bareng-bareng di keluar gini gak mau. Sampai itu ada TV 40 inch di sana itu geletak. Karena memang saya tidak boleh dikasih TV di setiap kamar. Karena apa? Nanti akhirnya orang satu rumah individu. Nah, ini terjadi akhir zaman. Akhirnya semua TV ini di setiap kamar saya keluarkan, taruh di sana nih, di kamar yang belum jadi. Jadi ini memang ciri-ciri. Oke, ciri-ciri akhir zaman. Faya fido sampai melimpah ruah. Dulu punya sawah banyak 100-200 kis cukup. Saya kira gak bau-bau hektar-hektar kak, tak cukup. Dulu punya toko satu itu cukup. Sekarang di cabang-cabang ya. Marung biasanya cuma satu tempat, marung sudah puas dengan hasil kerjanya marung. Sekarang ada cabang marung A, B, C, D, E ya. Sama. Jadi ini memang tanda-tanda akhir zaman. Ketika kita bicara ilmu, orang sudah tidak mendatangi lagi yang namanya ulama. Ketika kita bicara ilmu, kita sudah tidak pernah mendatangi ulama. Orang sekarang yang didatangi satu Mbah Google, kedua Mbah Twitter, ketiga ini Mbah IG alias Instagram, kemudian Mbah Facebook, kemudian Mbah Snack Video, kemudian TikTok, kemudian game online. Ini yang didatangi oleh orang sekarang. Orang sekarang tidak pernah mendatangi ulama. Kata Nabi ya, memang saya di akhir zaman telah datang nanti pada akhir zaman. Umatku kata Nabi tidak lagi mendatangi ulama. Ketika kita tidak mendatangi ulama ya, maka kalau kita membaca kitab Nasuhul Ibad ya, orang-orang yang tidak pernah mendatangi ulama ya, tidak pernah ngaji, memiliki banyak pekerjaan namun tidak membawa keberkahan, nyambut gawe ya, rino wengi das ke sikil, sikil gendas ya, awan ke bengi, bengi ke awan, jam 3 sudah bangun, itu tidak membawa keberkahan. Kemudian memiliki banyak harta namun tidak membawa kebahagiaan. Nah ini kalau kita menjadi ulama, mau jauh mau dekat dengan ulama gimana? Ulama yang alim alama sudah banyak yang diambil oleh Allah, dipanggil kembali. Orang memiliki jabatan tinggi namun tidak mendatangkan kehormatan ya. Banyak itu orang-orang memiliki jabatan tinggi tidak mendatangkan kehormatan. Hari Kamis, Senin dibawa KPK, kemudian Kamis malam Jumat ya, diajak keluar gedung, ditunggu para wartawan, disuting, difoto, disebarkan di media. Nah ini ciri-ciri kalau kita sudah
kehilangan ulama. Ulama yang dimaksud ya ulama dunia dan ulama akhirat. Kemudian memiliki keluarga, namun keluarga itu hanya menjadikan sumber gangguan jiwa. Akeh dulur kita menempat di satu tempat begini, kanan kiri ini saudara kata. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis itu. Kanan ini saudara, tapi itu menyebabkan gangguan jiwa. Ya, kalau jenengan yang tua, ponakan-ponakan yang gerwo-gerno, gitu. Lapo-lapo nyilih barang datang ngomong goa-goa, geletak-geletakno. Nah, ini memiliki keluarga banyak, tapi hanya menjadi sumber gangguan jiwa. Jenengan baca itu di kitab Nasoihul Ibad yang menjelaskan hadis yang sama dengan ini. Memiliki pemimpin yang luar biasa, tapi hanya menjadi sumber kedzaliman. Dikritiki didik, mangkel, tangkap. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, wallahu a'lam. Kemudian orang yang tidak pernah mengunjungi ulama, akhir hayatnya tidak husnul khotimah. Akhir hayatnya tidak husnul khotimah. Itu diantaranya tanda-tanda akhir zaman. Sudah diambilnya ilmu dari para ulama, kita tidak akan menemukan keberkahan dari sisi manapun. Sekolah sarjana umbruan, tapi rana sing nyambut jai. S2 umbruan, S3 umbruan, rana sing nyambut jai. Karena saking pinter-pintere gak tersalurkan dia bekerja, akhirnya memilih jalan pintas jadi teroris. Teroris-teroris itu gak ada orang yang bodoh, pinter-pinter. Nah, karena apa? Ya, sebab bagian dari tanda-tanda akhir zaman, ya, wahwal qatlu, semakin banyak peperangan. Dulu itu gak ada orang bunuh diri itu gak ada. Sekarang malah gak suka temannya, sekujur tubuhnya dirakit bom, lari ke tengah-tengah orang yang tidak disukai, meledakkan diri. Nah, ini adalah tanda-tanda akhir zaman sudah datang. Setelah itu yang namanya fitnah, ketika orang sudah mau mengajak pada kebaikan, tiba-tiba muncul kerunding singendon endoni. Apalagi zaman sekarang ini, jenengan kalau bicara kebaikan di media sosial, kerunding videonya jenengan pasti dipotong orang. Sing kata-katanya yang menohok orang lain, padahal bukan video utuhnya. Contoh, ketika organisasi besar NU Muhammadiyah berbicara kesatuan dan persatuan bangsa, kelunding Islam Nusantara sesat, jelas gitu loh. Maunya itu organisasi besar seperti NU mau mewujudkan kearifan lokal Islam yang bercirikan orang Nusantara, kelunding ya, menyesat-nyesatkan. Ketika yang satu Muhammadiyah membawa perubahan dalam bentuk teknologi, kelunding itu Muhammadiyah mulai sekuler, ya, memisahkan antara agama dengan ilmu, dengan negara. Padahal ketika berkumpul tidak seperti itu. Nah, ini akhir zaman namanya watad harol fitanu, fitnah di mana-mana. Jadi kepala sekolah gak mlebu pisan yang dirasani wali murid saat sekolahan. Nanti lek anak telat bayar SPP, kalau nasib protes. Nanti yang berprofesi jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi admin di sekolah, ya nggak usah kaget. Anggap saja itu memang bagian dari akhir zaman. Ya, itu adalah panggung sandiwara akhir zaman. Kita lanjutkan An Abdillah bin Amrin. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Qala, dia berkata, qala li,
siapa Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam Ukhbar, benarkah yang dikhabarkan? Kalau bahasa Jawa, teman tak sing diceritakno ibu yang dikhabarkan. Annaka bahwa engkau taqumul laila, bangun malam. Maksudnya ibadah di malam-malam, malam hari. Wa tasumun nahara, dan puasa di siang hari. Qultu, aku menjawab. Ini sesungguhnya af'alu, aku melakukan. Zalika, itu. Qala, bersabda Nabi, fa innaka, bahwa engkau, idza, jika, fa'alta, engkau melakukan, zalika, hal itu, hajamat, maka suntuk, apa ainuka, matamu. Suntuk itu bahasa Jawa ini cowong, ngarangnya cowong matamu. Hajamat, maka suntuk, ainuka, matamu. Wana fihat, dan akan lelah nafsuka, dirimu. Wa inna, dan sesungguhnya linafsika, milik dirimu. Alaika, atas dirimu. Hakon hak, ya, ini terjemahnya bahwa dirimu juga memiliki hak. Wali ahlika, bagi keluargamu. Alaika, bagimu hakon, ada haknya. Jadi keluargamu juga memiliki hak atas dirimu. Fasum, untuk itu puasalah. Wa'aftir, dan berbukalah. Wa'um, dan bangunlah. Wa'nam, dan tidurlah. Ini dulu di masa Rasulullah ada seorang pemuda yang hebat, qiyamul lail shaumun nahar. Jadi setiap malam tidak pernah tidak sholat malam, ibadah terus sampai pagi. Paginya masih puasa, terus puasa sepanjang tahun puasa, kecuali hari-hari tasyrik. Sampai motonya, matanya ini cowok, celong. Akhirnya diadukan kepada Nabi, dan Nabi bertanya, apa betul ini kabar yang aku terima, kamu itu setiap malam wis melek bengi, ngebleng-ngebleng. Lah isuk ya poso, ngebleng-ngebleng. Nah, ini disampaikan begitu. Terus Nabi mengatakan,
ya dirimu ini juga punya hak atas dirimu. Ya pengen istirahat, pengen leyeh-leyeh, gitu. Mangan enak, ngombe enak, gitu. Pengen jalan-jalan, ya refreshing. Kalau orang sekarang namanya healing-healing, ya, itu juga punya hak. Keluargamu juga punya hak, ya, untuk kamu ajak ngobrol dan sebagainya, ajak metu, ajak jalan-jalan, buka bersama. Jadi dia punya hak. Maka puasalah dan berbukalah. Yo poso ning ojo teman-teman ngebleng. Okay. Ya bangun malam juga tidurlah. Kita bangun malam sholat sampai jam 3. Ngantuk islehaya dulu 12 jam 8 baru bangun jam 8. Ini enggak boleh sama Nabi. Jadi yang biasa-biasa saja. Jadi andai kata jenengan tanya saya, Gus, boleh enggak saya poso naon? Ini Nabi saja tidak memperkenankan poso naon. Bahkan ini apa sahabat Abdullah bin Amr tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya puasa setiap Senin Kamis. Boleh enggak saya puasa itu satu bulan itu bisa satu minggunya 4 hari? Akhirnya Nabi juga memberikan saran, puasalah kamu itu seperti Nabi Dawud, ya. Puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Terus masih ditanya untuk apa kamu puasa tidak, puasa tidak, ya, karena ingin menjadi orang yang soleh di hadapan Allah. Tapi Nabi tidak memperkenankan yang berlebihan, karena di antara kita adalah banyak hak-hak yang harus kita penuhi. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah qala, berkata, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajari kami, al-istikharata, untuk sholat istikharah, ya. Al-istikharata, sholat istikharah. Istikharah itu makna bahasa artinya memilih, ya. Memilih, jadi memilih yang terbaik. Fil umuri, dalam setiap perkara, kulliha, semuanya, kama sebagaimana, ya, sebagaimana beliau yu'allimuna, mengajarkan pada kami atau mengajarkan kami as-surata, surat minal qur'ani, dari al-qur'an, yaqulu, beliau bersabda, idza, ketika, hamma, menghadapi, siapa ahadukum, salah satu dari kalian, bil amri, perkara, fal yarka, maka rukuklah, rokataini, 2 rokaat, min ghairil faridoti, dari selain al-faridoti, sholat fardu. Tsumma, kemudian, liyakuli, berdoalah, doanya
Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlika al-azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Ini doanya kalau istikharah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka, aku mohon pilihan kepadamu, mohon pilihan bi ilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka, dan memohon kepastian kepadamu, bi kudratika, dengan kepastianmu, wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu, min fadlika, dengan anugerahmu, al-azimi yang agung, fa innaka, sesungguhnya engkau takdiru, maha kuasa, wala aqdiru, wala, dan sedangkan, aqdiru, aku tidak kuasa, wa ta'lamu, dan engkau maha mengetahui, wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui, wa anta, dan engkau, allamul ghuyubi. Itu tulisannya yang terjemah ditambah tasydidnya, allamul ghuyubi. Allahumma ya Allah, ikunta, jika engkau ta'lamu, mengetahui, anna, bahwa hadzal amro, perkara ini, khairun li, khairun baik, li untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'asyi, dan kehidupanku, wa akibati, wa akibati, dan akhir amri, urusanku, au, atau kola, bersabda Nabi, ajili, di waktu dekat, amri, urusanku, wahajilihi, dan waktu nanti, ya. Itu beda huruf, beda makna, ajilihi dan ajilihi, ajilihi, di waktu dekat, amri, urusanku, wahajilihi, dan waktu nanti, fakturhuli, fakturhu, maka takdirkan li padaku,
wa yassirhu, dan mudahkan li padaku. Tsumma lalu barik berkahi li aku fihi padanya, wa iddat jika kunta engkau ta'lamu mengetahui anna hadza, anna bahwa hadza amra, perkara ini syarrun, buruk li untukku fi dini, dalam agamaku, wa ma'asyi, dan kehidupanku, wa akibati, dan akhir amri urusanku. Au atau qala, bersabda Nabi, fi ajili, fi dalam ajili, waktu dekat, amri perkaraku atau urusanku, wa ajilihi, dan waktu nanti, fasrifku, fasrif, maka jadikanlah dia, ibu kembali pada dia, perkara ani, dariku, wasrifni, dan jauhkan aku anhu, darinya, waktu, dan tetapkanlah li padaku al khairu, kebaikan saja, khaisu, dimanapun karena adanya. Tsumma lalu ardhini, ikhlaskan aku. Ya, ardhini bodoh kali, ridhokan aku, relakan aku. Ardhini, relakan aku, ya, atau ikhlaskan aku, bihi, dengan ketetapan itu. Qala, berkata rawi, ya, perawi hadis berkata, yusami, wa yusami, dan disebutkan, ya, hajatahu, keperluannya, ini ketika kita mau memilih sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu. Ini kalau yang diajarkan Nabi, istikharah dulu. Jadi ketika mau berdagang keluar kota, mau bekerja keluar kota, ya, paginya berangkat, malamnya istikharah. Istikharah. Jadi istikharah itu astakhiru, ya, artinya mohon pilihan, dipilihkan sesuatu yang baik, istikharah. Tapi yang paling ngetren kan kita istikharah kalau datangnya jodoh baru diistikharahi. Kalau datangnya pekerjaan enggak diistikharahi. Orang Jawa daripada istikharah pakai aja Gus, hitungan primbon Jawa, budal ora, budal ora, budal ora, berarti ora. Okay. Kalau orang Arab zaman jahiliyah dulu, kalau mau bekerja kemana diarahnya bekerja? Burungnya itu burung, apa namanya, burung darah, ya,
doronya itu dilepas. Nah, sehingga dorone melayuni nanti. Nah, dia ke sanalah arahnya mencari penghidupannya, pekerjaannya, maisyahnya. Kemudian melemparkan anak panah. Anak panas bulat-bulat terus pinggirnya agak besar-besar terus ada tulisannya. Kalau diarahkannya, nempelnya kemana, disitulah dia akan bekerja. Okay. Jadi untuk peruntungan-peruntungan, dulu sudah ada, ini ada bulatan seperti roda diputar, ketemunya apa. Nah disitulah dia larinya nanti akan bekerja. Tapi setelah Nabi diutus, okay, umatnya itu diajari untuk sholat istikharah. Saya walaupun mendapatkan pekerjaan, tiba-tiba ada orang datang, Pak ini ada pekerjaan ini, orang memperkenalkan diri, katanya dikenalkan sama teman saya di Bengkulu, terus cari saya di Surabaya, akhirnya ketemuan di Surabaya, dia menawarkan ini. Terus dia punya pabrik plastik, dan bahannya plastik di Gresik. Diajak ke tempatnya, pabriknya besar. Dia menawarkan pekerjaan, bla 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 bla. Oke Pak, 3 hari lagi saya jawab ya. Untuk ini kira-kira jadi enggak pekerjaan kita, kerja sama-sama saya. Kenapa saya kasih tempo 3 hari? Karena kan saya butuh pulang. Pulang di rumah itu istikharah. Ya Allah, ini kau datangkan miliarder kepadaku. Kira-kira wong-wong putih yang ini garano manfaat pulau atau garano susah. Nah, tiba-tiba kok dalam mimpinya itu saya diteriaki banyak orang dalam mes. Nah, menurut saya ini gambarannya gak baik. Istikharah lagi kedua, ketiga tetap gambarannya sama, berarti alamat tidak baik. Yang teman saya mengatakan, mas ini begini-begini nanti kerjasamanya begini-begini, dia ngaturnya begini-begini. Tapi tak istikharahi blende sih. Akhirnya belum sampai kerjasama, belum-belum sudah WA. Nanti untuk Pak Widodo itu pembagian hasil usahanya 1%. Sama jadi pengusaha, dikasih 1% dari uang 100 juta, katakanlah begitu. Ya nilainya apa? Cuma 1 juta. Gitu. Nang Surabaya numpak mobil DW bensinnya full tank 400, tolnya PP 200, gurung ngopine. Nggih. Gurung lek pengin nguyuh nang ngene rest area. Pengin jajan nang ngono rego nang ngene warunge nang 5000 di sana 50.000. Hanya dikasih 1%. Akhirnya ya enggak jadi. Betul memang istikharahnya perlambangnya enggak baik. Nggih, walaupun yang ditawarkan di atas kertas perjanjian di notarisnya begini-begini, saya meyakini kalau itu tidak baik. Oh, kalau ketemu saya penampilannya pakai topi, pakai baju yang ada tulisannya MO di sininya. Okay. Terus kalau ketemu saya pakai kaos satu abad MO, saya kan nggak mudah tertarik dengan gitu-gituan. Itu kan bagi saya malah justru kalau kita bicara kerjaan, orang kok bawa atribut begitu-begitu itu mesti ada nipu atas nama agama. Dilalah walhasil ya benar seperti itu. Saya nyambut gaya ya sudah lah, saya kerja itu gak pernah mau pakai kopiah aneh-aneh dan meyakinkan lawan saya itu kayak kiai gak bakalan bujuki kan enggak. Ya wis buka bersama, ya wis gundulan, okay. Baju kerja yang apa adanya. Nah seperti itu, tapi kan sebelum berangkat itu tadi istikharah dulu. Terus ada yang ngisi katifo keberatan bahaya masuk mas Gerai. Zaman Nabi wis gak ono tipe keberatan bae, keberatan bapak e lan. Lek keberatan bae ku ya didongani, dikirimi donga, diyasini, ditahlili, nggih. Allahummaghfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anzil alaina, Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahlil kubur, okay, min ahli la ilaha illallah, okay. Khususan abana wa ummatana. Kan ada. Jadi ini ku istikharah. Sering tiap ini kalau ada istikharah, kok bisa nanti tembus-tembus.
Tapi ya istikharahmu kuwi. Kalau Nabi mengajarkan istikharah, kita sholat dua rakaat demi nanti sholat istikharah, kemudian membaca doa apa yang diajarkan Nabi. Ya, setelah itu langsung tidur, plek, sek, ya, miring, ya, kita miring kanan menghadapnya kiblat. Kalau jenengan telah sholat istikharah masih terpotong satu pekerjaan dan satu patah kata, itu bakalan tembus istikharah di bawah sebelah nyanding HP. Iman sopo kayak itu. Kelunting itu gak akan dijawab sama Allah. Ya langsung tidur. Makanya begitu istikharah di kamar, semua yang terkait dengan kita urusan duniawi jauhkan. Pokoknya mali istikharah tidur. Jangan istikharah terus pindah kamar turun ke bujuni. Ya rasido. Jadi seketika istikharah ini yang saya lakukan dan jadi buru-buru meraktekan apa yang disampaikan Nabi. Ya istikharah di tempat itu, ya tidurlah di tempat itu. Pilihlah tempat yang kira-kira kita tidak diganggu orang lain, bu anak, bu cucu, ya kalau punya cucu. Itu kalau istikharah. Kalau jenengan sudah terbiasa istikharah, nanti mimpi kita itu mimpi baik seperti yang diceritakan di awal turunnya wahyu. Semakin dan semakin berkualitas mimpi kita, semakin berurutan, ya. Dan semakin bisa menjabarkan, ya, apa yang ada di dalam mimpi. Nah, ketika istikharah. Terus kalau saya istikharah 3 kali kok malah tidak ada gambare orang nggame Gus, gambare padang ngono. Justru kalau gambarnya enggak ada sama sekali itu namanya baik. Wis enggak usah dikasih gambaran apa-apa bahwa itu adalah baik. Ini cirinya kalau istikharah. Mungkin sebentar namanya ada pertanyaan. Yeah. Jadi ingatkan, sebenarnya berdoa itu menurut bahasa kita itu ya boleh, tidak apa-apa. Tapi karena kita itu merasa bahwa doa ini tidak mendapatkan warisan dari orang suci seperti Nabi dan Rasul dan wali-walinya Allah, kaya itu malah bahasanya Dewi itu keyakinan di dalam hati kira-kira gak dikabulke. Saya kesuwen-suwen nggih Gusti, kula pengin istikharah jenengan paringi jawaban. Kula niki cocoke nandur napa niki? Nggih. Musim tanam yang akan datang niki nandur napa? Nggih pun mboten niku. Lah iki ngeten Gus, mboten enten tulisane musim tanam tahun ngajeng niki nandur napa. Nggih. Jadi doa itu pada intinya boleh menggunakan bahasa kita, nggih. Tetapi karena kita itu tidak yakin kalau doa tidak berasal dari orang-orang suci seperti Nabi ini, kaya enggak diijabah, enggak dikabulke gitu nggih. Jadi saumpama ini jenengan menghafalkan ini sekangelan, wis donga gawe bahasanya kita sendiri. Ya Allah, kula benjing ngatinge nyambangi anak putu nang Gresik, pripun jenengan ijinaken mboten. Istikharah dulu. Kita itu kan pede karena wis hafal dalane. Terus gak istikharah. Ah, meneh ning sampe kono cepot-cepot sikile. Oke. Kalau Allah memberikan izin berangkat, berangkat. Kalau enggak ya enggak berangkat. Jadi istikharah itu dalam segala hal. Nah, kita ini kadang-kadang istikharahnya nyambut gawe oleh nyambut gawe nih bangkrut baru istikharah. Saya ini itu yang berdamai ini pun nopo Gus, istikharah yang terakhir minimal ke saya kan begitu. Dan biar nyatanya lihatnya yang berjawab gue kan ya konsultasi dengan Gusti Allah, konsultasi kita-kita kalau cocoknya yang berdamai ini pun nopo Gusti ya. Terus istikharah gak tembus, takut Gus ya wis. Nah, kok doa kan itu istikharah instan. Dibangin-bangin, tak terapangin, ini cocoknya apa. Jadi ini ku cara istikharah. Kalau ingin baca lengkap, ya inilah tuntunan bacaan doanya yang lengkap. Oke, pertanyaan mana ya?
Ya, kalau enggak ada, oke. Okay. Selama puasanya
ada tuntunan yang jelas, ya tidak apa-apa. Maksudnya Nabi belum sampai mengorbankan yang lain-lain, ya tidak boleh. Saya tidak makan nasi hampir 20 tahun itu plus 5 tahun. Ya. Kayaknya hampir masa muda saya itu kurus, dulu itu kurus itu karena memang enggak boleh makan nasi sebelum diperbolehkan. Terus satu ketika saya pikir sudah selesai, boleh makan apapun kalau diberi orang. Okay. Boleh makan lainnya sih ngekei, boleh rokokan lainnya sih ngekei, lekanya ngekei boleh makan. Tumbas buatan asal, duit wakai tapi tuku gak boleh. Akhirnya ternyata itu kita latihan tidak tomak. Latihan sabar orang tamak tidak tomak. Akhirnya alhamdulillah berhasil. Itu hampir 25 tahun hidup saya gunakan seperti itu, ya bekerja, ya kuliah dan sebagainya. Dengan tuntunan seperti itu. Tapi kalau enggak punya tuntunan yang khusus seperti yang diajarkan ulama tasawuf, ngeblang-ngeblendok tewas cowok. Nggih, ngeblang-ngeblendok tewas cowok. Boleh puasa tapi harus ada tuntunannya. Makanya tuntunannya mau puasa Daud apa Senin Kemis. Nah, ketika puasa kenapa umat Islam diperintahkan atau disunahkan puasa Senin Kamis? Ya, dunia sudah modern, orang Barat meneliti kenapa sih kok ada puasa Senin Kemis di Islam. Ternyata orang itu supaya sehat tubuhnya itu harus 4 hari dalam 8 hari dalam 1 bulan harus diistirahatkan. Dan seharusnya sesuatu yang dimakan menjadi penyakit buat dirinya akan dimakan oleh tubuhnya sendiri. Kalori ini dibakar karena puasa, lemaknya dibakar karena puasa. Dulele ngono kan ya saja ini Islam wes marai ke diet, dimakan wong Islam itu begitu didawuhi nggih, gak tahu diteliti. Wong Barat meneliti. Ya terima kasih aja buat mereka yang meneliti bahwa itulah manfaat dari puasa Senin Kemis. Selain amalan ibadah dicatat kebaikan, ketika diambil kitab rapot kita dicatatlah kebaikan, ternyata di balik itu hikmahnya luar biasa. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini, Nabi melarang yang berlebihan, yang tidak ada tuntunannya yang jelas dan tidak punya hajat. Dan juga hajat tidak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, ma apa yang terdapat baina di antara baiti rumahku wa mimbari dan mimbarku raudhatun adalah taman min dari riyadil jannati riyadi pertamanan al jannati surga wa mimbari dan mimbarku ala berada di haudhi telaga. Jadi jenengan nanti kalau pergi haji atau umroh di Masjid Nabawi itu sampai sekarang masih ada mimbarnya Nabi, cuma tidak boleh dipakai, okay? Karena usianya sudah tua. Jadi di antara mimbar, okay, dengan rumahnya Nabi, ya rumahnya Nabi itu ya sekarang jadi pagar makamnya Nabi, karena dulu Nabi dimakamkan di sebelah rumahnya. Jadi itu ada mimbar sebelah kanan, sebelah kiri ada makam Nabi.
Ya itulah yang dinamakan Raudhah. Barang siapa bisa sholat di situ, berdoa di situ akan langsung diijabah oleh Allah. Itu di Raudhah. Tapi ya karena semua orang sedunia mendengarkan hadis ini, tahu hadis ini, menuju Raudhah itu ya rebutan luar biasa. Ono sing ditiksirai lah, dipencoloti. Saya alhamdulillah hampir 10 kali mendatangi Raudhah itu tidak pernah diinjak orang, didorong orang, tidak pernah. Karena apa? Saya berangkat dari hotel itu sudah sholat ya, 2 rakaat. Saya berwasilah kepada Nabi, saya mohon izin supaya saya diperkenankan duduk di Raudhahnya. Ya. Terus saya berangkat membaca ya aman, ya salam, ya aman, ya salam, ya aman, ya salam, ya aman, ya salam. Begitu masuk Masjid Nabawi, dibukalah itu pintu gerudu. Ya saya adalah kayak ditendang orang sama dia. Ya Allah, ya aman, ya Allah, ya aman, ya salam. Ya saya sholat 2 rakaat di depan mimbarnya. Kemudian saya berkirim Fatihah tawasul pada Nabi dan menghadap ke makam Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Habibullah. Oke. Okay. Salam min ba'id min ahli. Ya salam dari jauh dari keluargaku. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan baca assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu jenengan baca di luar makamnya Nabi, di makamnya orang tua jenengan. Ketika orang tua jenengan itu pergi kemanapun jauhnya, akan dikembalikan oleh Allah ke makam itu dan bisa menyaksikan jenengan ketika ziarah ke makbarohnya. Maco ziarah wong tua mau bawa kembang tuh agak banyak mau sokot-sokotan. Sudah lu mau tak jual nangis nangis, mau mau dulu mau baru. Ya, dibacakan itu dulu sebelum ke makam, ya, biar nanti dikode sama Allah bahwa anak cucunya mau ziarah. Di depan makamnya juga dibacakan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya assalamualaikum ya ahlul kubur fa inna insyaallah bikum lafiqun. Barulah jenengan baca wasilah ila umrohnya berapa ya sintahdin mbak belum butuhnya mbak di ujian mbak saya arek soal nak boleh ada gondonya. Nah itu yang di sampaikan Nabi, disitulah namanya Raudhah. Okay. Ketika kita sudah ngaji cukup, okay, mendengarkan kisah-kisah ini, ketika itu kita diizinkan oleh Allah ke tempat-tempat yang dikisahkan itu rasanya terenyuh. Orang yang pergi umroh, pergi haji dan tidak pernah mendengar kisah-kisah seperti ini, di sana enggak terenyuh. Pengrakuti kopo, kopo. Ini ada sofa marwah kopo. Ya selalu lari dah, besar-besar. Terus tawaf itu untuk apa? Beda dengan orang yang pernah mendengarkan kisahnya. Oh di sini ada mimbarnya Nabi. Oh di sini ada rumah Nabi namanya Raudhah. Berdoa sini dikabulkan. Saya akhirnya berdoa ya Allah. Berikanlah saya doa yang pernah diwariskan Nabi ya, ya Rasulullah. Berilah saya doa yang pernah diwaris, yang pernah engkau wariskan kepada umatmu dan doa itu sangat mustajabah. Tiba-tiba saya dijawil orang. Oh yang gue anjak. Tapi pakai bahasa Inggris. Bukan bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Ya saya terima jawil bahasa Inggris. Nanti zuhur dia dalam bahasa Inggris itu, kamu tunggu aku di tiang nomor 39 dan jangan pergi-pergi sebelum aku datang. Saya dohor itu sudah pulang sampai dohor, saya tunggu di situ. Ya. Saya tunggu setelah sholat dohor kok nggak ada apa-apa, tapi suruh nunggu. Gak taunya setelah masjid sepi, barulah orang itu datang lagi jalan saya dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyampaikan inilah dulu doa yang diberikan Allah kepada Nabi melalui Malaikat Jibril. Dulu ketika Nabi itu perang, Nabi selalu memakai baju besi dengan berat. Para sahabat memakai baju besi dengan berat.
Dan karena setelah mengamalkan doa ini, Nabi perang dengan siapapun tidak pernah membawa baju besi yang sangat berat dan tidak pernah pakai topi besi yang berat. Dan bacalah doa ini, insya Allah semua hajat akan dikabulkan oleh Allah. Bisa baca aja doa ini. Ini tuh doa namanya Jongshan Kabir. Lewat mulai boyo jadi diijazahi kalau Mbah Yai Mahfruz Ali. Saya pulang dari sana besoknya ke Lirboyo, boleh itu kitab, belum itu kitab yang baru, itu kitab masih kecil. Mas, begini itu kitab sing nulis Jongshan Kabir kan? Enten tapi dicetak ulangi tali buka ya kan? Gak bisa dibaca. Akhirnya ya kitab itu saya simpan sampai hari ini. Ya, itu yang dibaca oleh Nabi ketika untuk perang. Jadi ya itu dapat itu. Katanya, kata orang itu ngomong, ini kamu dikirim oleh Nabi untuk kamu dan untuk temanmu. Ya teman saya yang satunya. Jadi dapat dua. Itu dikasih tahu cara menghafalkan begini. Oh ya, ini saya hafalkan. Kemudian saya di Raudhah itu juga sama. Ya Allah, kula niki nirakati dalailul khairat. Niki pun suwi ket kula sekolah sanawiyah. Ket kula sekolah sanawiyah. Tapi dos pun dicarani gawe dalailul khairat. Kiai kono jadi ngene, kiai ngene jadi ngene, kiai ngene jadi ngene. Kula amalke ning nyatane kula selalu ngimpi di para niku nggawa kampak, kampahe gawe ngampak wit napa niku wite gedang iku gak pedot. Berarti pengertian saya guru-guru tertentu yang mengijazahkan ke saya iki kedul ilmune. Iki terus pun supaya ilmu niku landhep. Di Rondon ya sama di Rondon begitu saya menghadap ke Nabi. Dilalah saya berada di sebelah ini ada tempat kosong, saya nggak diusir sama polisi. Ya, karena biasa saya tawasul dulu minta izin Nabi. Kalau Nabi mengizinkan kan siapapun pasti nggak akan berbuat apa-apa. Saya dijamil dari belakang, Mas. Kok sama nangge ini? Saya noleh begini. Sopir apa tiko? Gondrong orangnya. Terus dia ngomong, aku Ridwan Mas. Begini dia cerita. Loh, sampean kan yang biasa nang TV kuwi lho. Wong Sulawesi sing paling aneh. Guyu wae. Lek poso mesti disiki, riyo-riyo disiki. Nah, ternyata dia itu mursyidnya An-Nadhir yang ada di Sulawesi sana. Akhirnya sampean lapor nang kene. Aku ngenteni jawaban teko Kanjeng Nabi piye carane ngamalno shalawat dalailul khairat iku mang. Iso landep sholawat ini iso manfaat dan dia mano karo wong liya sing tak ijazahi. Aku kaget gak nemu ya mas sanate dalailul khairat oleh ajalun sampean oleh tak kei dalailul namu aku tak kei. Nah, akhirnya setelah saya di situ setiap malam saya berdoa kepada Nabi, ya Rasul bagaimana ini bersholawat kepadamu kok jadi ini sholawat sitok dibalas 10, dari 10 dibalas 100. Ini kibat teman di belas. Ngomongin ulama-ulama ini kubribu nih. Nampak pulau segaruh caranya. Nampak ngomong mau ngecap doa ini. Saya ngomong begitu memang di makamnya Nabi, depan Nabi itu. Nah setelah itu ada orang jawab saya diajak mikir. Akhirnya di BCI, ini loh cara mengamalkan dalailul khairat itu. Karena kuncinya itu dibawa oleh orang tertentu. Akhirnya berapa-berapa terus saya coba, saya makan, ternyata betul. Oke. Saya akhirnya tahu semua kuncinya yang ada di sholawat dalailul khairat. Itu termasuk yang ada di Raudhah ini. Oke. Saya belani setiap setengah tahun sekali, saya ke Raudhah setiap setengah tahun sekali. Sampai yang terakhir, ada yang mendatangi saya. Mas, tadi dalam bahasa Inggris, yang tadi dalam bahasa Arab. Jadi Kanjeng Nabi sama sekolah dari mana? Liannya ya. Ya, 2014-15 saya sudah enggak kesana lagi. Wes saya menunggu ben tujuh kue, sing rono.
Nah ini memang di situ roboh, itu luar biasa. Malah guru saya dulu ketika diroboh kalau cerita kitabnya dipakai Kanjeng Nabi dhewe di Lumnong ini, kaget. Makanya Imam Bukhari itu nulis hadis ini diroboh itu dengan langsung tasih pada Kanjeng Nabi. Iki bener gak ini? Iku bener iku tulisan iku lah, tulis sampai mari sanate iki biar aku ngomongan si A, si B ya. Jadi nulisnya ketika nulis di Masjidil Haram ya, jamu sohehnya yang mantannya itu langsung soheh Bukhari-nya ditulis di taman-taman yang namanya Raudhah. Ya, silahkan jangan kalau nanti ke sana ingat-ingat itu di Raudhah. Supaya enggak ditendang-tendang orang, kirim hatinya pada Nabi, minta izin Nabi ya, supaya Nabi mengizinkan kita untuk berlama-lama di Raudhah. Ada pertanyaan buat ya? Saya pusing. Oke. Kayak ibu dasi ngamune kayak riba yang nodok. Ingin nama mana mimbar kali kamar nanti. Antara bayna mimbari wa hujroti robotun min riadil jana. Oke. Jadi terenyuh, menangis, ya, karena sebelum berangkat sudah tahu ceritanya ya, termasuk ada di mana ini Masjid Quba ya. Nanti ketika Dajjal turun kan Nabi Isa, Nabi Ilyas sama Nabi Khidir di situ berkumpul dengan Nabi dan para Nabi yang lain menghadapi Dajjal ya. Saya coba betul, ternyata ya memang betul ya. Terus ada masjid lagi yang tempatnya orang mau lewat jumroh di Masjidil Faith, itu tempatnya setiap hari Kamis malam Jumat Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain itu kan kumpul di situ. Dan begitu ketika musim haji, saya pas dalam musim haji ke sana, tapi itu kan di pagar besi. Teman saya datanya, kok sama roh itu Masjidil Faith orang ngono, aku punya kitab, kitabnya baku. Kitabnya baku itu judulnya Fafirru Ilallah. Tapi duduk Fafirru Ilallah ya baik ngomong kedung lo duduk. Ini kitab mbakku tulisannya Fafirru Ilallah. Ditulis kalau Syekh Mundhir, Nadhir. Nuku ini gua nuk mejit sih di rahasia nong ini. Melaku kira-kira ya nuk hitung kilo, walu kilo. Nuku ini cepitan gitu ya. Tapi dikisahkan masjid itu biar di zaman itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Setelah mas, akhirnya menaik taksi diantarkan belum itu dia bentuk bergerbangi. Pintu gerbangnya besar. Ya sampai ini mas juga bisa melebu aku dibawa petugas ya, pintu gerbangi. Lah itu mau melebu tanpa izin petugas oleh kak. Aduh, iki sing susah ya. Ini yang dungo kayak Nabi Sulaiman supaya gembok-gembok kui buka dewi. Nyoba berdoa, ternyata ceklek, geboknya yang besar ceklek. Ceklek terus kita itu gini. Aku masih kok toleh-toleh ae. Ya masih ono CCTV opo gak iki. Ngene ono CCTV gak iso metu, iso mlebu gak iso metu. Ya wis kene timbang ragu-ragu nah CCTV ini diselipet-selipet no kadek no ngarep kan wis canggih. Awake dhewe maca panglingunan sing digawe Nabi Sulaiman. La tutrikul absor wa huwa yumul absor wa huwa latiful khabir. Ayo wong telu maca. Sampai supir taksine baca ini biar kita masuk sana enggak apa-apa. Taksi pas ini ya. Baca la tutrikul absor wa huwa latiful khabir. La tutrikul absor wa huwa yumul latiful khabir. Ala ya aman qala wa huwa latiful khabir. Masuklah ke sana. Alhamdulillah malam-malam bisa masuk aman sampai pulang. Belum masuk ke Masjidil Khaif ada yang manggil Jo, kata nanti Jo berumahnya yang berini ini semalam Jumat ya mbak. Nah ternyata di situ ketemulah namanya Pak Idi. Nah ternyata ada wali Pak Idi itu yang di situ yang diutus oleh Allah menemani Nabi Khidir di situ, wali Pak Idi. Dan sama dokter mungkin yang lampung aku ngancari Nabi Khidir yang ini, tapi salamnya ketemu Nabi Khidir yuk kok tak mau ngelakuin ketemu. Tapi ini gak ngabari. Gak ngabari
hari beliau gak di nomor HP ini sampean. Ya caranya saya dikirim Fatihah. Baru berikutnya saya hitung, Mas, awak dimulih ke kok ini kapan? Uji suwi, melewati kemis mana sih? Awak dikat kok ini rompulo dino. Oke, dan menu malam Jumat akhir ini. Ya sebab ini malam Jumat tak hari ini mana? Aku ingin ketemu Mbak Nabi Kilir. Akhirnya ditemuilah begitu, saya tanya. Kajane ingin musamen kok betobah kok idap tidak pilih ojo wabil direwangi nang pinggir laut, nang sekoro, nang alas bisa ketemu sampean, itu yang sampean kan yang gini itu barokahnya dari Rondo itu sampai ke sana. Tapi saya kan membaca kisah itu dari kitab Fafiru Ilomo, kitabnya sampai sekarang itu saya simpen kitab kecil, gak taunya kitab itu ditas ke Kiai Haji Muhammad Bajuri. Saya tanya ke Haji Muhammad Bajuri, sopo. Terus saya pernah mendengar Bubuk Bapak Jinurilah itu lek apa jenenge ngirim Fatihah mesti kok ana jenenge Mbah Muhammad Bajuri itu sopo? Lha iku guruku, mbek gurune Bapak Jinurilah nang Bojo Bangan. Lha ternyata itu dapat sanad dari Mbah Haji Mbah Yai Bajuri. Ibu saya itu cuma geletak no kitabnya Mbah Yai Bajuri, gak ngerti maksudnya. Saya ngerti maksudnya, saya carilah ke tempatnya. Oh, makanya ini berarti Mbah Yai Bajuri, Mbah Yai Juri dulu walinya Allah, tapi muridnya karena saya kerubuk ini gurunya sampean, ini sampean lho wali gede. Aku mau ketemu Pak Indi diceritanya, weh anaknya santri ini, kan entah, Mbah Yai Juri ya. Aku raro Mbah Yai Juri, tahu-tahu Mbah Yai Juri pulang dari sana. Ternyata Mbah Yai Juri, kiainya ibu saya, kiainya Mbah Haji Nurillah itu. Tidak tahu Mbah Haji Nurillah masih punya kitab Fafiru Ilomo biru apa enggak. Oke. Jadi di kitab itu ditulis lengkap sama Mbah Yai Bajuri. Dan nanti saya bukakan kitabnya. Kitabnya ada di Kediri, saya simpan. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat dan barokah fi dini wa dunia akal akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna bihal istiqamah tatawhil karamah wa tahsyurna bi ibadikas salihin bi sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurrahum wa bihum li ta'atika wa rasulna birrahum amin. Allahumma akrimna minka binul fahmi wa akhrimna min dhulumatil wahmi wa rasulna fahman nabiyyin wa khifal mursalin wa ilhamu alaikum muqarrabin bi rahmatika rahmar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim, wa bil taufiq wal hidayah, wa ridwanillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.